Este amor llega hacia esta manera. Backpackeran kemanapun medannya. Dan sekarang gue Danan tepat berada di satu kampung Alor. Itu salah satu pemukiman atau kawasan Islam terbesar yang ada di Bali. Dan kalau kamu mau tahu, kita di sini ada banyak pasar. Dan di sini juga jual beragam makanan halal, makanan muslim. Kita juga tadi sempat di sana menemui ada soto Makassar. Dan saya kira juga di sini banyak pendatang orang Makassar. Dan kalau kita lihat di tepat di sebelah kiri saya, di sini ada salah satu masjid terbesar di Dili, yaitu Masjid An-Nur Dili. Gitu. Dan kalau kita lihat arsitekturnya, mungkin cukup sederhana, tapi ini menggambarkan bahwa di sini masyarakatnya cukup apa ya? Saya bilang cukup heterogen gitu ya. Bisa menerima satu kawasan, satu masyarakat Islam gitu. Dan kita masih jalan-jalan lagi. Untuk kamu yang pengen tahu gimana serunya jalan-jalan kita, dan kita masih berada di kota Dili, simak aja perjalanannya. Dan masih barengan gua Danan, dan tetap semangat berjalan. If I touch your lips, would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Di jalanan Nusantara. Dan sekarang posisi saya ada di satu spot, yaitu di masih termasuk di kawasan Pantai Kelapa. Dan kalau kamu bisa ngelihat, ini adalah satu mural, yaitu yang bakal mempromosikan salah satu tujuan wisata yang ada di Timor Leste, yaitu bakal ada Tour de Timor. Itu merupakan satu apa namanya, satu kompetisi mengelilingi Timor dengan sepeda. Dan ini akan menjadi satu event nasional, dan kabarnya akan digelar dalam waktu dekat. Dan ternyata tidak hanya mengandalkan satu wisata alam dan budaya, tapi juga kamu di sini juga bisa menikmati aktivitas sport atau olahraga sambil menikmati alam, keindahan alam Timor Leste. Dan saya akan jalan-jalan lagi. Pokoknya tetap semangat aja buat visitin saya jalan-jalan ya. Jalannya itu pasti ada satu yang pastinya seru gitu ya. Dan sekarang kita ada di satu depan rumahnya Rahul Lemos dan Krisdayanti. Dan kalau lo penasaran, kita udah muter-muter tadi nyari, dan ternyata nggak banyak orang yang tahu juga. Dan gue juga baru tahu ternyata Hadi nggak terlalu terkenal di Dili atau di Timor Leste. Satu perjalanan pasti seru, pokoknya simak aja perjalanan bareng gue di Explore Dili dan NTT.